Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Home Techno Channel. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan review terhadap blender Philips. Nah, kebetulan ini pesanannya sudah datang dari Lazada. Saya beli di Lazada. Kita akan coba buka. Blender tipe Duravita Tritan Jar di 20 kali tangan pecah. Nah, ini blender Philips yang terbaru. Ini blender ini punya pisau yaitu ProBlend 5. Jadi pisaunya sangat tajam sekali, 20 kali lipat dari biasanya. Ini cocok untuk membuat smoothies segar dan sempurna. Jadi menghancurkan es lebih cepat juga 20% dengan pisau ProBlend 5 ini. Ini juga dilapis dengan plastik bubble ya, bubble wrap, jadi sehingga bisa tahan terhadap goncangan. Di dalam satu kotak ini, di samping ini satu set ya untuk jus, buat jus. Kemudian juga ada ini untuk menggiling bumbu. Di blender Philips Duravita Tritan Jar ini dilengkapi dengan pisau dengan teknologi ProBlend 5 dan daya motor yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk menghancurkan es batu 20% lebih cepat dibandingkan blender Philips yang lainnya. Jadi blender ini 20% lebih cepat menghancurkan es batu ya. Dan untuk juga menghasilkan jus atau smoothies yang segar dengan sempurna. Keunggulan lain terletak pada material titan yang 20 kali lebih tahan pecah dibandingkan gas plastik biasa. Tidak hanya kuat, tapi juga tidak meninggalkan noda ataupun bau. Teknologi tinggi yang disematkan dalam blender ini membantu masyarakat dalam mengkonsumsi buah dan sayur secara praktis dalam bentuk jus. Saat ini menurut data, walaupun negara Indonesia menghasilkan buah dan sayur sangat berlimpah, tetapi masyarakat Indonesia sendiri mengkonsumsi buah dan sayur belum sesuai dengan anjur yang sudah ditentukan. Menurut data Riskesdas misalnya tahun itu masih tahun 2013 ya. Selama 93% penduduk berusia kurang dari 10 tahun mengkonsumsi buah dan sayur belum sesuai dengan anjuran. Padahal dengan mengkonsumsi buah dan sayur ini sangat penting dalam mewujudkan gizi yang seimbang. Ya memang sih belum menurut data negara kita itu menghasilkan beraneka ragam buah dan sayur, tetapi masyarakat sendiri dalam mengkonsumsi buah dan sayur itu masih di bawah yang dianjurkan. Entahlah, mungkin karena harga buah atau sayur itu mahal ya, atau karena malas mengolah buah dan sayur. Untuk itu salah satu cara yang lebih nikmat mengkonsumsi buah dan sayur itu bisa dicoba dengan cara di jus atau smoothie, atau bisa juga dibuat aneka es lolly misalnya. Kelebihan daripada blender Philips Duravita Tritan Jar ini dilengkapi dengan pisau yang berteknologi ProBlend 5. Nah,
dan daya motor yang kuat yang memungkinkan untuk menghancurkan es batu 20% lebih cepat dibandingkan blender Philips lainnya. Kelebihan daripada Philips blender Dravita Tritanjar ini adalah dilengkapi dengan pisau dengan berteknologi Problem 5 dan daya motor yang kuat yang memungkinkan untuk menghancurkan es batu 20% lebih cepat dibandingkan blender Philips lainnya dan membuat smoothies lebih segar dan sempurna. Bahkan hanya dalam hitungan detik, kapasitas tabung 2 liter ini cukup untuk satu kali jus untuk satu keluarga. Pisau satu lempengan banjar mudah untuk dibersihkan. Kecepatan dapat diatur dengan kebutuhan dan sampai kecepatan maksimal 8. Jadi daya listriknya hanya 350 watt. Safety lock ada ya. Dan jadi kalau belum bunyi klik atau pas pakai blender tidak akan berfungsi. Jadi harus bunyi dulu. Jar dan material tritan yang 20 kali lebih pecah dibandingkan dengan jar plastik biasa. Itulah kelebihan daripada Dravita Tritan Jar ini. Melihat perbandingan material tap to ten berbahan tritan lebih unggul daripada bahan material yang lainnya, maka saat luncuran keampuhan jar dari blender ini pun diuji, yaitu dijadikan permainan bola bowling. Tahu kan berapa berat bowling itu, dan hasilnya tidak retak atau pecah. Harga dari Philips blender Dravita Tritan Jar ini sendiri pun dibanderol dengan harga Rp849.000. Jadi saya belinya Rp849.000 di Lazada. Ada harga, pasti ada kualitas. Ini sangat berlaku. Apalagi Philips blender Dravita Tritan Jar ini juga bisa bikin cookies. Jadi tidak hanya membuat jus dan sayur saja. Kalau user lebih cocok untuk para manula atau baby ya, bayi yang membutuhkan nutrisi langsung dari buah dengan tekstur yang sangat halus. Jadi seperti minum air biasa dan namun dengan sari buah. Dan blender sendiri berfungsi untuk memiliki kelebihan yaitu menghasilkan atau menghaluskan buah dan sayur lebih cepat. Jadi intinya mau di blender atau di juicer, yang pasti kandungan vitamin nutrisi dalam buah dan sayur tidak akan hilang. Yang penting itu setiap hari kita wajib makan sayur dan buah agar tubuh sehat, karena kebutuhan nutrisi dan serat terpenuhi. Akan buka jus daripada blender Dravita Jar ini. Ini kartu garansi ya. Ini kartu garansi. Ini buku manual petunjuk. Ini buku manual juga. Nah ini pakai pelapis ya. Ini untuk membuat bumbu, untuk menghaluskan bumbu. Ini untuk membuat jus. Jadi kapasitas daripada tabung ini 2 liter. Ini tutupnya. Tutup. Mesin daripada blender ini. Jadi ada ukurannya di sini. Ini paling off ya off. Kemudian minimum, ini minimum. Nah, jadi setiap kita ini dia pasti bunyi ada klik-kliknya. Maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 8. Nah, jadi ada kecepatannya itu untuk 8 tipe.
dan di dalamnya ini kuat ya, jadi artinya tidak mudah pecah. Ini pisau untuk menghaluskan bumbu. Biasanya kalau di blender yang biasa itu ini nih mudah sekali pecah. Tapi ini sepertinya nih kuat. Untuk jus itu mata pisaunya ada 4. Mata pisaunya ada 4. Dan ini cepat untuk membuat jus maupun menghancurkan batu es. Dalam satu kotak itu isinya adalah tabung untuk buat jus, kemudian untuk menghaluskan bumbu dan mesin. Demikian review kita terhadap blender Philips Gravita Tritangel ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.